7. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberikan kita rahmat tauf, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, izinkan ulun memberikan tatanan acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua perlombaan hadrah, acara ketiga pembagian hadiah Pekan Muharram dan Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-77. Acara keempat ialah acara penutup serta doa. Masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Acara selanjutnya, perlombaan hadrah antara santri putri dan santri putra. Langsung saja kita panggilkan peserta pertama, grup santri putri Ponpes Arauda, dipersilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Thank you.
Bila alamin khalil.
Dirgahayu Republik Indonesia 77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya dong. Kami panggilkan peserta selanjutnya dari grup santri putra Ponpes Ar-Rodah, dipersilahkan untuk naik ke tempat yang sudah kami sediakan ini. Takbir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu dewan juri memutuskan juara lomba, kita isi dengan pembacaan puisi. Yang akan dibawakan oleh perwakilan santri putri Ponpes Aroda. Kepada adinda kita Indah Fatmawati, dipersilakan tempat dipersilakan. Yuk santri putri beri semangat. Dadah ke kamera dulu. Halo Mama Abah, halo Mama Abah, masuk TV. Ma, kiriman Ma. Ma, undang bapak Ma. Ma, undang bapak ibu juga. Hanya untuk Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Kita ini bisa apa? Memajang poster-poster sebesar nafsu kuasa. Setelah berkuasa, memotong setengah nasi kita. Mengapa tak kau telan juga piring-piringnya sekalian? Indonesia, tanah airku, menjulang tinggi bahasa. Juara lomba tartin, putra atau putri? Putra dan putri. Juara harapan pertama, Firman Maulana dengan jumlah nilai 820. Diharapkan lagi. Juara ketiga, Muhammad Rizal Lutfi dengan jumlah nilai 858.
Juara kedua Gusti Muhammad Amin Al-Hasani dengan jumlah nilai 865. Dipersilahkan. Kepada Ustadz yang terhormat, Ustadz Behaki, diharapkan. Muha senyum mina jangan merangut. Baik kemana Ustaz? Jangan pulang. Dah ha, kotolok. Sampaikan suaranya dulu. Woi, suaranya tuh. Kita jangan nolong. Ustaz, di tengah. Wah, Ustaz nih. Ayo das. Ya, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Terima kasih untuk Ustadz Bayhaki, dipersilakan duduk kembali. Yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini, pemberian hadiah untuk juara satu, Lutfi Mawaddah, dengan jumlah nilai 875. Diminta untuk Ustazah Eli Ermawati untuk menaiki panggung. Main lihat sini dulu kamera, Eksen. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Selanjutnya, lomba pidato putra dan putri. Juara harapan pertama, Mahbub Nurani Al-Mufid dengan jumlah nilai 700. Juara ketiga, Mardian Saputra dengan jumlah nilai 719. Dimintakan untuk Ustadz Al-Mukarram Abdurrahman untuk naik ke panggung untuk membagikan hadiah. Sama macam ni.
di tengah, Sat. Yang di tengah. Sama di sini, sama di sini. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Juara kedua jatuh kepada Selvia Anjaswari dengan jumlah nilai 749. Dan yang kita tunggu-tunggu tuh, juara pertama jatuh kepada Siti Patona dengan jumlah nilai 763. Kepada Ustazah Husnul Khotimah, dipersilahkan untuk naik ke panggung untuk membagikan hadiah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Acara selanjutnya pembagian hadiah cerdas cermat putra. Juara ketiga kelompok Muhammad Mahbub Nurani, Muhtar Rupi, M. Soleh Ansori, dan Rio Febrian, dipersilakan untuk naik. Juara kedua kelompok Waliuddin, Gusti Muhammad Amin Hasani, Leonard, dan M. Ja'far Siddiq. Dan juara satu kelompok dua anggota Muhammad Royan, Gusti Ahmad Aditya, Rahmat Imam Mansur Masrur, Yusuf Alvaro, kepada Ustadz Basir diperkenankan untuk membagikan hadiah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Juara harapan satu anggotanya Hanif. Yang Olimpiade mana hadiahnya? Oh, di kantor ada. Dekat mana? Jadi
Juara tiga kepada Muhammad Mahbub dan anggotanya. Selanjutnya juara dua kepada Waliuddin dan anggotanya. Juara satu kepada Muhammad Royan dan anggotanya, dipersilahkan naik. Beri tepuk tangannya. Selanjutnya, juara cerdas cermat santri putri Pondok Pesantren Ar-Raudha. Juara satu cerdas cermat santri putri Ar-Raudha dimenangkan oleh kelompok 5 dengan anggotanya Siti Nur Aini, Nova Ramadhaniati, dan Tria Nur Annisa. Agar naik ke atas panggung. Thank you.
kepada Ustazah Anisah untuk bisa membagikan hadiahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beri tepuk tangan untuk regu 5 atau kelompok 5. Selanjutnya, juara kedua cerdas cermat putri Pondok Pesantren Araudah dimenangkan oleh kelompok 4 dengan anggota Diah Ayu Lestari, Nur Hidayah, dan Safitri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dimintakan kepada Ustazah Iwah untuk memberikan hadiah kepada pemenang kita pada malam hari ini. Selanjutnya, juara ketiga cerdas cermat putri dijuarai oleh kelompok 3 dengan anggota Melsa Amelia, Sofi Arianti, dan Arbaatun Nazira. Kepada beliau-beliau agar naik. Oh, Masya Allah, seragam sudah. Diminta kepada Ustazah Nurul untuk membagikan hadiah. Selanjutnya, juara harapan 1 cerdas cermat putri dijuarai oleh kelompok 2 dengan anggota Tania, Nurul Fatimah, dan Nuryamah. Pada beliau-beliau kami persilahkan. Ya.
kepada Ibu Latifah dimintakan untuk memberikan hadiah. Selanjutnya, ini juara Olimpiade. Nah, ini belum ada yang tahu ya, Lok. Yang pertama, juara Olimpiade IPS. Yang pesertanya kelas 7 dan kelas 8 putra dan putri. Juara 1 Olimpiade IPS dijuarai oleh santri putri atas nama Monica Sari. Juara kedua diraih oleh santri putra atas nama Reski Adi Saputra. Dan juara ketiganya diraih oleh santri putri atas nama Clarissa Cynthia Nabila. Diminta kepada Ustadz Walad untuk membagikan. Selanjutnya, juara Olimpiade Matematika. Juara pertama diraih oleh santri putra atas nama Muhammad Saputra. Juara kedua diraih oleh santri putri atas nama Melvisa Tria Ramadhani. Juara ketiga diraih oleh santri putri atas nama Nur Aini. Selanjutnya, juara Olimpiade IPA, juara pertama diraih oleh santri putri atas nama Jelita Mulia Az-Zahra. Juara kedua diraih oleh santri putri atas nama Melvica Tria Ramadhani. Masya Allah, dua juara. Dan juara ketiga diraih oleh santri putra atas nama Rahmat Imam Masrur. Thank you.
IPS juara 2, matematika 1, ini 3. Ya, kepada Ustazah Arfiah untuk membagikan hadiah. Yang pertama IPS Monica Sari Clarissa. 1 Monica Sari, 2 Clarissa. Selanjutnya matematika juara kedua Melvica, juara ketiga Nur Aini. IPA juara pertama Jelita, juara kedua Melvica. Cara selanjutnya pembagian hadiah Maulidul Hadrah. Juara pertama diraih oleh santri. Ayo tebak ayo. Jatuh kepada santri. Santri, ayo santri siapa ayo. Jatuh kepada santri putra. Diharapkan untuk menaiki panggung. Silakan. Semuanya. Semua. Dan untuk Ustadz Sarfi'i dan Ustadz Jejuli diharapkan untuk naik
untuk membagikan hadiah. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Juara kedua jatuh kepada MC sendiri. Bercanda. Juara kedua jatuh kepada Santri Putri. Diharapkan untuk semua peserta menaiki panggung. Banyak tuh. Aye. Siapa pembagi hadiahnya, Bu? Pembagi hadiahnya. Ulu ne. Bentar ya. Aye. Ustazah yang bercanda. Nah, habis ini putra, untung putrinya bagi hadiah aja.